Ada satu berita tergempar yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan berkenaan dengan seorang pelakon Malaysia yang bernama Dinas Mokhtar yang berusia 41 tahun telah mendapati hampir semua duit dalam akaun bank dia telah lesap. Okey, Dinas Mokhtar ni dia dapatilah duit dia kena sedut apabila dia nak bayar bayaran upah gaji kepada pembantu peribadinya. Okey, dia pelik kenapa hilang duit tersebut. Okey, walaupun dia tahu dia hanya ada kad debit. Okey, kalau dia ada kad debit bermakna dia tidak berhutang. Kalau dia ada kad kredit, mungkin dia akan berhutang. Pelakon drama Syurga Itu Bukan Mudah, dia nasihatkan pada orang ramai, walaupun kita ada kad debit, kita tetap kena berhati-hati. Walaupun sekarang ni kita menuju ke arah zaman cashless, tetapi ianya masih tak selamat. Apabila orang hack akaun kita, semuanya habis. So, jadi kalau tuan-puan nak pastikan simpanan tuan-puan selamat, dilindungi nilainya dan juga selamat daripada di hacker, tuan-puan simpanlah emas fizikal di tangan. Okey, sebab apa? Sebab emas, pertama, nilai emas adalah kalis inflasi. Yang kedua, emas di tangan, emas fizikal di tangan, orang tak boleh nak hack. Nak lagi selamat, tuan-puan simpanlah aset tuan-puan seperti emas ataupun surat pajak ke apa ke, berkaitan dengan surat tanah ke apa ke kan, simpanlah di safety box. Tuan-puan save video ni untuk ujung akan datang ya. Kalau tuan-puan berminat dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen.